je lagu tu. Thank you, thank you. Terima kasih. Okay, so your music video, Azra tengok ada eagle kat dalam tu. Kan. Macam mana boleh ada konsep macam tu? Betul. Okay, video klip ni director dia Zul Amran dan juga Jin Kai. Dan sebenarnya kita, bila diorang cakap yang saya akan duduk di meja makan dan saya akan macam berbual dengan saya geng, mula-mula saya minta diorang request, saya cakap saya nak Harimau Bintang. Harimau Bintang duduk dekat situ. Lepas tu manager saya cakap takut Harimau Bintang gigit kepala saya. So mereka mendapat idea untuk, you know, menggunakan seekor burung elang. Bagi saya, saya rasa burung elang ni adalah star of the music video lah. Betul, ramai yang bercakap pasal burung elang. Tapi kalau kita tengok, dia macam ada satu metafora lah kat situ. Betul. Sebab kalau kita tengok burung elang tu, tiba-tiba dia menyambar makanan atas meja. Memang ada maksud ke benda tu, Jo? Yes. Bagi saya, okay, kalau kita tengok permulaan music video tu, saya macam berbual, macam cara santai dan... Macam nak merompak ke apa tu? Tak ada, tak ada. Tapi mungkin, tak tahulah, mungkin diorang nak depict satu dystopian future situation. But anyway, kalau kita tengok dalam music video tu, ada macam satu adegan perbalahan dan pergaduhan sikit, you know, dan tiba-tiba burung tu datang masuk. Bagi saya, metafor dia adalah, you know, kita dalam industri ni kecil, you know, kalau kita buang masa dengan bergaduh dan, you know, sama sendiri, you know, mungkin orang lain akan datang sambar rezeki kita tu. So, tak gunalah bergaduh kan. So jangan bergaduh sebelum jangan orang lain menyambar. Kalau yang single pun mudah disambar juga. Kenapa itu juga enggak ai? Dah you single. Okey, kita nak cerita pasal pop eksklusif pula ni. Jom kita layan bersama.